Bagi Johor Darul Ta'zim JDT pula, mereka pastinya mahu memadam mimpi ngeri di Stadium Nasional Bukit Jalil tahun lalu selepas ditundukkan KL City FC 2-0 di pentas final Piala Malaysia. Pengendalinya Hector Bidolio menegaskan skuad Harimau Selatan kini sudah melupakan kekalahan pada final Piala Malaysia itu dan mahu memastikan badi tersebut tidak berulang malam esok. Es un club que no tiene techo, es un club que está siempre en constante crecimiento, crecimiento, crecimiento y hay que seguir creciendo y para eso hay que ganar este tipo de partidos que son muy importantes, así que siempre nos enfocamos en dar más, tanto todo el staff técnico como de parte del boss, como de parte de los jugadores, siempre sabemos que tenemos que dar más y mañana vamos a entrar acá tratando de dejarlo todo y llevarnos el partido, sabiendo que siempre respetamos al rival que tenemos enfrente. Ketua pasukan Farizal Marlias pula mengakui moral dan komitmen rakan sepasukannya kini dalam keadaan terbaik dan percaya ia mampu diterjemahkan pada aksi final nanti. Mereka satu pasukan yang konsisten dari segi permainan mereka. Mereka mempunyai kemampuan untuk memegang bola dan juga serangan-serangan yang sangat efektif. Mereka mempunyai kepantasan dan sebagainya. So, apa yang kami boleh lakukan adalah tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh memberikan ruang kepada mereka untuk menjadikan gol. JDT yang turun selaku pasukan pilihan akan memburu gelaran kedua Piala FA selepas kali terakhir melakukannya pada 2016. Manakala TFC pula dalam misi menamatkan kemarau 11 tahun selepas kali terakhir memenanginya pada edisi 2011.